Tidak, uji makmum tadi. Ngapo? Mesti nyutahiyat. Ngapa dia nak tegak? Salah dia? Ngapa nak tahiyat? Antahnya. Tidak boleh. Batal jumaahnya. Menyalah imam. Noh, ngapa lebih kaan nih? Uji Ustaz Taufik, gawi imam dipeloi. Eow, melok berangkat. Kawan tadi berangkat karena dia nyuragu. Antara 3 dengan 4. Kita tadi yakin berangkat lagi ni 5. Kita yang nambah sekaat jadi batal walaupun kita melok imam. Karena kita yakin 5. Dia tadi yakin baru 3. Kalau dia yang kurang jangan melok duduk. Allahu akbar. Nah, ngapa 3? Kita naik kelas Allahu akbar. Makmum, imam melok naik. Imam nanda naik. Lepas dari makmum, dari imam solat dewean tambah sekaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Jumat, ya. Hari Jumat ini termasuk hari yang kita disuruh memperbanyak amaliyah di dalamnya. Banyak-banyak baca salawat. Setelah salat asar terutama, baca 80 salawat. Sekali duduk, insyaAllah diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali macanya. Diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca suratul kahfi malam Jumat. Apa? Boleh kalau pokok malam Jumat. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Wa rasulikan nabiyil ummi. Ummi, abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Kalau bapak-bapak habis salat Jumat itu disunahkan maca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah dibaca, setelah tahiyat akhir, setelah salam, tapi duduk jangan berubah dulu. Ditanggung rezekinya sampai Jumat ke depan, dia mendapatkan pahala seperti ibadahnya makhluk Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu soal solatul Jumat. Apa habis asal? Selawat tadi habis asal 80 kali. Faslun yajibu ala man salam mutaqdiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imami fil mauqif wal ihram bal tabtulul muqaranatu fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min wa yahrumu taqaddumuhu birukni fi'aliyin wa tabtulu birukna ini wa kada ta'khiru wa kada atta'akharu anhu bihima li ghairi udhrin wa bikasra min salasati arkan tawilatin lahu ya'lamu bintiqalati imamihi wa ayya jatami'a fi masjidin au salah sami'atin zira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun wa yamna'ul ishtiraq wa ayya tawafaqa nazmu salatihima wa alla yatakhalafa fi sunnatin tabhushul mukhalafatu fiha
wa ayyanul iktida'a ma'al taharrumi fil jum'ati wa qabla al mutaba'ati wa tulil intizari fi ghairiha wa yajibu 'alal imami niyatul imam fil jum'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Adapun syarat berjamaah itu, pertama, tempat makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Ini soal salat jemaah, Bu. Jadi ukurannya kalau dalam berjemaah, tumit imam lebih depan dari makmum. Kalau berjemaah, tumit. Tahu tumit? Tungka. Itu jengkau. Tungka. Jadi kalau dia nyabu, ini tungka, ini tungka. Nah, kalau tungkanya sejajar, ini tak besar jemaahnya. Tapi kalau tungkanya maju dikit, walaupun jarinya sama ujungnya, tapi tungka lebih maju, tungka yang lebih maju itu adalah imamnya. Maka itu kalau kita jengok orang berjemaah di Mekah tu, tidak sama dengan kita. Kalau kita imam di sini makmumnya di kanan agak separuh. Kalau di Mekah hampir sama dia tegak. Cuman imamnya agak maju dikit. Jadi kalau dia hanya lanang sama lanang, nah jadi mak ini lah. Nah, kalau lanang sama lanang, ini imam, ini makmum. Nah, tapi kalau makmumnya betina tetap di belakang imam. Tidak ngembek posisi kanan. Kalau dia makmumnya betina, ngembek belakang imam. Suami istri, ngembeknya di belakang. Kalau dia punya anak lanang, ngembeknya samping kanan. Kalau dia yang ngembeknya samping kanan, kalau ada makmum yang baru tegaknya di belakang imam. Nah, kan macam ini. Nah, macam ini. Ya. Yeah. Lantas ada makmum baru. Makmum yang baru tunggu baik di belakang imam ni. Kakek yang ini mondok. Nah. Jangan kakek ini makmum di sini nyambung makmum baru di sini pula. Ya, yeah, kalau dia di sebelah kanan imam, makmum yang baru berdirinya di belakang imam, makmum yang ini mondok. Kalau dalam berjamaah, kalau wong duo. Kedua, ketika takbiratul ihram tidak boleh bersamaan dengan imam. Bahkan hal itu dapat membatalkan salat. Jadi tidak ada boleh imam Allahu akbar, Allahu akbar, tidak boleh. Jadi kalau Allah Allahu akbar dibarengi imam tidak boleh. Bisa batal salatnya. Jadi caranya Allahu Akbar kata imam. Imam begitu akbar, kita baru mulai usalli. Salli fadhu. Allahu Akbar baru kita. Salli fadhu zuhri ma'muman. Allahu Akbar. Jangan dibarengi. Kalau dibarengi bisa-bisa membatalkan salat. Adapun bersamaan imam selain takbiratul ihram adalah makruh kecuali membaca amin. Bagi makmum haram mendahului imam dengan satu rukun fi'li, dapat membatalkan salat jika mendahului imam dengan dua rukun. Demikian pula ketinggalan dua rukun tanpa ada uzur atau ketinggalan lebih dari tiga rukun yang panjang. Dilambat ke sengaja. Sengaja dilambat ke tanpa uzur maka membatalkan salatnya. Imam belum imam lah rukuk, dia masih belum rukuk. Imam sudah i'tidal, dia masih belum rukuk. Imam sujud, dia baru rukuk. Sengaja itu, dah kata sebab, batal salatnya. Kecuali kalau dia macamnya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lambatnya. Ar-Rahman. Lambat. Itu namanya uzur. Itu uzur karena dia tidak bisa macam cepat. Itu lain cerita. Ini dia
pacak pacak dan nyona ngelakukan lebih cepat tu pacak, tapi dia tak mau. Nah itu penyebab bisa membatalkan salat. Makmum harus mengetahui penggantian gerakan imam. Allahu Akbar. Ya Allah liman hamidah. Jadi makmum nyinggok imam atau makmum lain melihat makmum yang di belakang imam. Ngelihat perpindahannya. Imam dan makmum harus kumpul dalam satu masjid. Jarak imam dan makmum tidak lebih daripada 300 hasto. 300 hasto. Satu hasto itu 50. 3 kali 5 tengah 200. Tengah 200 apa itu? 50 senti. Semeter setengah. Semeter? Setengah. Apa 15 meter? 300 sis. 300 kali 50. Tengah 200. Tengah 200? Tengah 2000. Tengah 2000. Berarti 15 meter kan? Enak? Kalau 5 meter kan? Nah, jika kalau misal cuman syaratnya harus ada hubungan. Kalau lawang itu tertutup tidak boleh. Coba kalau dia batal, mana nyambungnya? Jadi mesti dibuka ke lawang. Walaupun ada speaker yang dengar. Maka istri bertanya waktu di Mekah, mak mana orang yang sholat di jiru kamar di Mekah? Kan banyak orang-orang yang berduit, yang sholat tidak ke masjid. Dia nunggu di kamarnya, weh. Iya, ada yang nunggu di kamar, weh. Dia nyingok TV tu lah. Allahu Akbar. Karena anak berani ngomong ni pernah kejadian. Ada kawan kebenaran waktu itu sholat ada di kamar. Anak lagi duduk dia sholat. No, melok dia. Melok TV tu. Dah, anak tak melok. Habis sholat, ngapa jika melok sholat? Sama baik je. Kita nyingok juga imam. Ha, jika ilmu kau ni mendibagi ke dengan wong sepi masjid, mayang di rumah kalau. Iyo, kita tu nak nyari pahala, nak nyari tambahan. Memang daunnya tu nyambung ke masjid, cuma dapat pahala 100,000 tu tidak dapat. Ada dua di sana kan, kalau musim haji di dinding-dinding gedung tempat tinggal jemaah tu galak ditulis. Sholat walaupun di tanah haram nilainya 100,000. Tulisannya hasil ijtima' mufakat ulama sana. Itu alasan itu dikeluarkan untuk jangan sampai jemaah itu cak berebut-berebutnya nak ke masjid selagi di tanah haram 100,000. Ujiku pendapat ini kalau dikeluarkan banyak lama yang di hotel wong dari masjid. Jadi caranya tu taruhlah pendapat itu kita ambil, kita pakai. Tapi dalam posisi dengan jingok dulu situasinya. Kalau memang ke masjid itu masih memungkinkan dapat melaksanakannya, apa gawe nak di hotel tu? Nah, memang kadang-kadang kendalanya tu kita tempat tinggalnya tuh jauh di Mekah tuh, tambah lagi wong musim haji. Wong yang tinggal dekat waktu umroh lagi kadang-kadang malesnya ando. Iya. Nah, fadilatnya tadi. Jadi kalau dia yang 100,000 itu kan salatu fi masjidi. Salat di masjidku. Di masjid. Bukannya di tanah haram, di masjid. Jadi di masjid. Kalau dia hanya dikatakan di tanah haram bayar 100,000, sepi masjid orang mayang. Sepi. Jadi jaraknya jarak 300. Jadi kalau dia hanya di depan masjid, nah ada jalan untuk mencapai ke imam, itu boleh dipeloi. Asal dia tahu perpindahan perpindahan imamnya. Antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang yang dapat mencegah lewat menuju kepada imam. Salat yang dikerjakan imam dan harus sama rangkaian dengan bentuknya.
Selagi solat itu bentuknya sama boleh. Misal ada wong solat sunat ba'diyah maghrib, kita belum solat padu maghrib. Solat sunat dengan solat wajib boleh berjemaah. Jadi wong yang ba'diyah dengan wong yang solat sunat boleh dibarengkan. Yang penting gerak solatnya sama. Misal dia nyoba dia maghrib, yang ini baru datang nak solat maghrib, melok lah dia niat solat maghrib. Waktu imamnya dua rakaat assalamualaikum, dia nambah serkaat baik. Selagi perbuatan solat itu sama, maka dia boleh berjamaah. Kecuali kalau gerak solatnya itu berlainan. Misal apa dia? Solat gerhana matahari atau gerhana bulan, kan tidak sama. Dia kan dua rakaat. Kita misal solat dua rakaat juga solat wajib. Kan solat gerhana tu Fatihahnya dua kali, rukuknya dua kali, ayatnya dua kali. Allahu Akbar, Fatihah. Maca ayat. Allahu Akbar, rukuk. Sami'allahu liman hamidah rabbakal hamd. Fatihah lagi, ayat lagi, rukuk, i'tidal, baru sujud. Jadi kalau kita solat biasa melok dia kan tidak sama geraknya, maka tidak sah. Tapi kalau solat geraknya sama, sah kita melok. Diperbolehkan walaupun sunat dengan yang wajib. Kalau kami lanang ni galak kejadian di masjid, kita lagi solat sunat ba'diyah, sangka wong solat maghrib, dipelok iwong, dah apa-apa, sah hukumnya. Walaupun tahu, tidak apa-apa. Imam dan makmum tidak boleh berselisihan dalam melakukan sunnah. Dan apabila salah satu ada meninggalkan kelihatan buruknya, tahiyat awal dan lainnya, tidak boleh. Jadi misal imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, wajib makmum. Imam terus be, Subhanallah, terus imam, tidak boleh duduk. Tahiyat awal tu hukumnya sunat, berangkat ni wajib. Ninggalkan yang wajib kembali sunat, batal yang solatnya. Jadi kaget dia tutupnya dengan sujud sahwi. Tidak, uji makmum tadi. Apa? Mestinya tahiyat. Apa dia nak tegak? Salah dia? Mengenal tahiyat? Tahiyat. Tidak boleh. Batal jumaahnya. Menyalahi imam. Jadi dia harus ikuti imam walaupun imam berdiri. Kecuali kalau dia lebih jumlah rakaat. Solat isya tegawih 5 rakaat. Allahu Akbar. Jemaah apa 5 ini? Tapi dia yakin itu 5. Tidak boleh dipeloknya. Duduklah tahiyat. Bacalah tahiyat sampai habis. Jangan salam dulu. Salamnya tunggu imam. Supaya tetap dapat fadilat jamaah. Kalau dia salamnya duluan, batal. Kalau dia tidak niat mufarik dari imam. Noh, apa lebih kaan nih? Wujud satu topik, gawe imam dipeloi. Eow, melok berangkat. Kawan tadi berangkat karena dia ragu. Antara 3 dengan 4. Kita tadi yakin berangkat lagi ini 5. Kita yang nambah sekaat jadi batal. Walaupun kita melok imam. Karena kita yakin 5. Jadi caranya biarlah dia nambah rakaat, kita duduk tahiyat. Salamnya kita tunggu salam dia. Supaya tetap dapat fadilat jamaahnya. Ya. Kalau dia kurang jangan melok duduk. Allahu Akbar. Nah, ngapa 3? Kita naik kelas Allahu Akbar. Makmum, imam melok naik. Imam nanda naik lepas dari makmum. Dari imam solat dewean dan masa kaat. Ya? Makmum harus niat menjadi imam, menjadi makmum saat takbiratul ihram dalam solat Jumat. Jika selain solat Jumat, maka niatnya sebelum mengikuti imam dan tidak menunggu lama.
Jadi kalau dia nyusul salat Jumat, harus niat makmum. Usolli fardhol Jumati makmuman. Allahu Akbar. Kalau tidak diniatkan sebagai makmum ketika takbir, ketika mukorona, maka batal salat, tidak sah Jumatnya. Tapi kalau selain dari salat Jumat, niat jadi makmum pacak nyusul. Allahu Akbar. Tambah be, aku makmum. Pakai makmuman atau imaman kalau dia tidak berniat jamaatan. Kalau misal dia nyebut usolli fardhol maghribi jamaatan lillahi ta'ala, tidak usah nyebut imam makmum lagi. Sajuku sholat fardhol maghrib berjemaah, sudah. Yang di depan jadi imam, yang di belakang jadi makmum. Kalau nak pakai kalimat jamaatan, usolli fardhol maghribi jamaatan lillahi ta'ala. Kita kan selama ini usolli fardhol maghribi salah sarokat makmuman. Nah kalau tidak nak pakai makmuman, ganti jamaatan. Ya, yeah, kalau nak pakai jamaatan, kalau bingung tetap makmuman itulah, pening kepala gitu. Yang mana yang sudah lemak lah, kaget bingung ya. Bagi imam salat Jumat atau salat yang diulangi wajib niat menjadi imam. Maksud salat yang diulangi, Bu, Pak, kita sudah salat. Kita sudah salat. Lagi wigit-wigit orang datang. Misal Anan ni sudah salat. Tahu-tahu Iis datang, Ustaz, sudah salat, sudah. Lewangi be lagi, Ustaz. Jadi Anan ni sedekah salat. Tahu-tahu oleh Iis ditunjuknya jadi imam. Ustaz be imam. Awak be Iis, oh Ustaz be lah imam. Nah, Anan menentukan diri sebagai imam tu hukumnya wajib. Menentukan diri sebagai imam dan makmum itu ibu bapak hukumnya sah sebenarnya. Jadi kita tidak niat imam, tidak niat makmum, tidak apa-apa. Cuman tidak dapat pahala jemaah. Satu. Kedua, kalau dia sebagai makmum tapi tidak meniatkan dirinya sebagai makmum, itu bisa membatalkan sholat. Hukumnya hukum intizar namanya. Hukum intizar. Arti hukum intizar itu dianya menunggu geraknya. Misal dia macam Fatihah. Sudah macam Fatihah, dia macam ayat. Kan mestinya sudah macam ayat tu rokok. Tahu-tahu dia tidak ada rokok. Ditanya, "Ngapa kau tidak rokok?" "Aku nunggu wong depan itu." "Siapa itu?" "Ustaz Taufik." "Ngapa kau tunggu? Kau bermakmum apa dengan dia?" "Tidak." "Ngapa kau nunggu be?" "Batal solatnya." Namanya intizar. Nunggu tidak boleh. Tapi kalau ngapun, yo aku ni makmum, tak mungkin makmum nak duluan dari imam. Itu baru benar. Jadi imam tidak menentukan dirinya imam selain salat Jumat dan salat mengulang, hukum salat jemaahnya sah. Misal, ana salat ni, tahu-tahu Iis datang nak melok, dia niat makmum. Ana tidak ada niat imam, sah. Cuman yang dapat pahala jemaah dia, aku tak dapat. Karena tidak ada niat berjemaah. Maka itu berniat diri menjadi makmum dan imam, itu dihukumkan. Jadi imam disunatkan donyo meniatkan jadi imam supaya dapat pahala berjemaah. Adapun selain kedua salat tersebut, niat menjadi imam adalah sunat. Tu wallahu alam bisawab. Ada nak ditanya jatuh ke? Fadal. Misal ibu sudah solat di, bapak sudah solat di masjid, ya. Yeah. Misal sudah waktu subuh, begitu masuk waktu subuh, solat sunat di rumah, solat subuh, jadi berjemaah dengan istrinya. Lantas setelah solat di rumah berjemaah dengan istrinya, dia keluar ke masjid. Solat lagi dan subuh tidak apa-apa. Supaya ibu dapat fadilah jemaah. Suami ibu solat di masjid. Selesai solat, langsung balik. Ngimami pulak di rumah. Boleh tidak apa-apa. Jadi dua kali solat subuhnya. Tidak apa-apa.
Yang sholat tadi subuh sholat adaan, yang sholat lagi di rumah niatnya kok qodoan.